Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rusdianto dari IAIN Salatiga dari Register Journal. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan ya dalam bahasa Indonesia karena kemarin pakai bahasa Inggris ya supaya lebih jelas cara untuk secara gratis mencari tahu apakah jurnal itu sudah di WoS atau belum, di web of science atau belum. Kemudian mengecek artikelnya ya sudah ada atau belum. Ini Register Journal, silahkan cek jurnal saya di mgl.clarivate.com/home. Nggak pakai home nggak apa-apa, bahkan nggak pakai https pun nggak apa-apa, langsung mgl.clarivate.com. Dan kita kopas di sini ya, nama jurnalnya sudah ada di simpanan data. Nah ini berarti jurnal saya sudah di Emerging Sources Citation Index. WoS itu ada 4 coverage, SC, AHCI, SSCI, dan SCI. The lowest level itu, yang paling rendah itu SC. Level yang tinggi itu SCI, SSCI, dan AHCI. Ya. Nah, kalau jurnal saya naik level itu, PI-nya masuk di Social Science, SSCI. Ya. Kalau Art Humanities itu kayaknya bidang seni dan humaniora lebih. Ini cenderung ke SSCI-nya. Oke, ini baru jurnalnya ya. Baru jurnalnya. Jadi tinggal tulis nama jurnal atau E atau PISSN di sini bisa. Nah, sekarang view profile. View profile itu untuk mengecek artikelnya kita harus login. Ya. Ada Facebook, ada Gmail, ada Orchid ID, LinkedIn ya. Kita masuk lewat email ya. Nah, lewat email Google, tapi yang sudah kita sudah masuk, saya masuk di email register aja. Pakai email Gmail yang gratis maupun yang institusi enggak ada masalah ya. Nah, nanti di pojok kanan atas akan ada nama kita atau nama jurnal kita sesuai emailnya ya. Jadi boleh pakai Facebook, boleh pakai Orchid ID, boleh LinkedIn, boleh. Yang penting dibuka dulu. Misalnya Facebook, ya Facebooknya dibuka dulu, email. Nah ini, jurnal register ya. Nah saya akan ngecek dua artikel. Ini artikel di volume 1, nomor 1, 2021. Jadi yang edisi Juni 2021, apakah sudah ada? Belum. Nah tinggal kita scroll ke bawah, ini ada kotaknya. Kalau dulu langsung keluar artikelnya, sekarang harus cari di kopas judulnya ya. Oke. Oke, kita tunggu apakah sudah terindeks ya. Nah, ini yang memang aplikasi yang gratis. Biasanya berbayar tuh. Misalnya ngecek proceeding atau apa, kadang harus berbayar ya. Ini baik hati nih ya. Jadi seperti ini dan lengkap sekali penataannya ya. Penataannya, jurnal infonya itu. Citasinya berapa, referensinya berapa. Oke. Dan kalau ada correction di sini. Nah, sekarang yang kedua, kita ngecek yang artikel baru punya teman saya, Pak Khairil Anwar, pengelola jurnal ya. Kita masukkan sini. Ini buat Mas Khairil ya. Kalau Mas Khairil pengen tahu artikelnya ada di sini enggak. Sebentar. Hang. Nah, saya refresh saja coba. Ya, biar kosong. Oke, journal profile. Ya, saya refresh. Kita kopas yang punya Mas Khairil, suka meneliti Young Learners, AFL Young Learners. Nah, kita cek. Nah, karena ini masih baru Desember kemarin dan telah terbit ya. Oke. Maaf batuk ini. Oke, ini saya klik. Nah, ini berarti belum ya. Belum. Berarti ini saya harus laporan dulu lewat email supaya semuanya terdaftar ya. Oke, sekian terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.